takut lu ya ginian. Udah ayo. Kamu ngapain sih nih? Ngapain? Kita kesini mau gali kuburan. Ayo cepat. Kuburan? Di sini kan nggak ada tanah kosong deh. Udahlah. Pokoknya lu tahu apa? Gimana babi aja? Yuk. Ayo bisa cari. Kita gali di sini. Yakin, Be? Ini kan kuburan keramat. Tanah larangan nih, Be. Tuh. Tulisannya aja, tulisannya masih kuno gitu. Don. Babe ini udah tahunan gali kubur di sini. Nggak pernah ada apa-apa. Udah, yuk. Kita gali. Bentar, ini lagi balesin SMS-nya Hesti. Dia minta temenin beli bunga. Don, Babe kan udah bilang. Lu gak boleh hubungan lagi sama si Hesti. Yalah, Be, bentar aja, Be. Namanya juga cinta. Boleh lu cinta. Tapi lu harus ingat, Don. Babe ini sampai kapanpun gak rela lu pacaran sama si Hesti. Beli bunga aja temenin lo. Be, bentar ya. Kagak, Babe bilang kagak. Ya, bentar lagi, Be. Kagak bisa. Udah, nanti balik lagi pokoknya. Lo. Don! Doni! Bener-bener tuh si Hesti. Masih ngejar-ngejar si Doni. Udah deh, gak usah iseng. Kamu tuh. Jadi pergi gak? Udah terlambat ya tuh, udah dibeli semuanya. Babe, kamu masih marah ya? Gara-gara nggak setujuin pernikahan kita. Nggak usah ngomong gitulah. Namanya juga orang tua pasti mikir-mikir dulu. Ada aja yang harus dipikirin. Tapi nanti juga pasti akan ngerestuin hubungan kita kok. Yeah.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Sabar ya Bu. Pemakaman. Pak, bentar Pak, turunin dulu Pak. Turunin dulu, turunin. Bentar Dur, buka dulu, ada tanahnya. Tak buka Pak. Apa ini karena Babe ngegali di tanah larangan tadi? Nah Don, ditutup aja lagi. Karena suasana sudah semakin gelap, kita tetap lanjutkan ke pemakaman. Tolong Pak. Ya udah yuk, pelan-pelan. Tolong. Dia menggali buat dirinya sendiri. Don, kita pulang. Lu kudu ikhlasin kematian babe lu. Ya balik duluan aja. Dan ini masih mau di sini. Ayo istri kita pulang. Kata ibu, kamu harus ikhlas, ya, supaya babe itu tenang di sana, Don. Kalau aja waktu itu aku nggak ketemu sama kamu, pasti babe nggak akan ada di sini sekarang. Kita semua gak akan ada yang tahu bakal seperti ini. Enggak. Aku aja waktu itu di situ. Aku sama Babe. Aku pasti bisa nolongin Babe. Jadi kamu marah sama aku? Iya. Kamu berpikir kematian Babe kamu itu karena aku? Kamu salah.
Ini dia makamnya. Hah? Babe. Kenapa nisan dibuang-buang, Be? Diam. Jangan banyak cincong. Eh? Makam ini mendingan kita jadiin duit, ya? Eh? Cobanya lihat. Lihat. Makam ini nggak pernah didatangi sama keluarganya. Bapak, Ibu, maaf nih, apa nggak salah ngedoainnya? Ini setahu saya nih makam bapak saya. Ini makam ibu saya. Loh, ini makam bapak saya loh, Bu. Ini makam bapak saya. Memang saya sudah lama nggak kesini. Ini makam bapak saya. Jelas-jelas makam ibu saya. Makam bapak saya. Bapak Mahmud bin Su'ab. Permisi, permisi. Mas, Bu, saya mau lewat. Kok di sini tuh ada ribut-ribut, ada apa, Mas? Ini bapak ini ngaku-ngaku makam ibu saya diaku makam bapaknya. Loh, Bu, saya bukan ngaku-ngaku loh. Ini benar loh makam bapak saya loh. Loh, maaf, maaf, Bapak, Ibu. Jadi saya doain yang mana ini? Tuh, kan? Pak Ustadz saja bingung loh. Ini aja. Mendingan daripada kita ribut-ribut, kita samperin yang tetangga di kubur, kita tanya. Boleh, boleh, silakan panggil sini. Mas, dengerin Mas Jaya. Saya ini berani sumpah, Mas. Saya berani sumpah. Kalau saya bohong, Mas, saya berani mati di dalam lubang kubur yang saya gali sendiri, Mas. Saya yakin, Pak, itu makam bapak saya. Loh, Mas, saya kan barusan berani sumpah, Mas. Kenapa sih Doni jam segini belum pulang juga? Ngapain juga dia harus nyusulin babenya ke makam? Penasaran nih, Be. Benar nggak sih siksa kubur itu ada? Katanya siksa kubur itu akan datang setelah orang yang terakhir mengantarkan si jenazah ke kuburan, dan malaikat akan datang memberikan pertanyaan-pertanyaan itu. Aduh. Tapi ya, tuh, ada dua golongan yang nggak bisa mendengar, golongan manusia, tiga, dan jin, empat, lima, enam, tujuh. Jadi sama babe. Thank you.
jangan sakitin babe ayah. Yang selalu menjagamu. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Doni salah. Doni harusnya tetap nungguin babe. Be. Doni mau ikut babe. Ya Allah, tolong ya Allah. Tolong jangan nungguin babe ya Allah. Aduh sakit. Tolong. Semakin lemah, Dok. Siapa yang lucu jantung? Iya, baik, Dok. Kita panggil dia kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tolong hamba, ya Allah. Jangan terus engkau beri cobaan. Hamba memang sudah benar-benar gak mampu, ya Allah. Alhamdulillah. Saya di mana? Kamu dalam penanganan medis. Gak jadi nyusul babe lu, Don. Iya. Hampir aja dia nyusul babe. Don, jadi lu lihat babe lu. Emangnya babe ngelakuin apa sih, ya? Kok kayaknya matinya tragis banget. Pasti ada yang disembunyiin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Anto. Dan, gimana dan keadaanmu, Dan? Hebat, Doni. Disambar petir masih hidup, loh, Bu. Hebat, ya, Bu. Shhh. Apa lagi yang begit? Enggak, Bu. Bercanda, Bu. Berisik. Nah, datang juga, kan? Pasti. Don. Kamu masih marah sama aku soal kematian bebek kamu.
Ya Don, ini mau istirahat dulu ya. Ibu, Hesti pamit dulu ya. Iya, makasih ya udah nengokin. Wes, kirain gua romantis, gak sesuai ekspektasi. Pamit dulu saya bu, mau nemenin Hesti. Don, pulang dulu gue. Kagak nemuin Hesti, pasti sekarang Babe masih ngumpul sama kita. Bersalah. Kalau aja Doni kagak ketemu sama Hesti, pasti Bapak kagak bakalan meninggal. Don, kematian babe lu itu udah takdir. Lu kagak usah nyeselin lagi. Setiap orang itu punya takdirnya sendiri-sendiri. Kagaknya. Sehingga redo babe meninggal. Jadi entu masalahnya sampai lu kagak mau lagi ketemu Hesti. Kebangetan banget ya, Don. Rp10.000. Oh iya. Yeah. Terima kasih. Sama-sama. Laris jualan kamu Hesti. Lumayan. Bapak mau apa datang ke sini? Minta duit. Cuma mau ingetin aja. Meski si Hendra babinya Doni sudah mati, kamu tetap nggak akan bisa bersatu dengan Doni Hesti. Terus sekarang Bapak mau menghalangi aku? Hah? Emangnya Bapak nggak puas, Pak? Bapak udah bikin aku dan Ibu menderita sampai Ibu meninggal. Bukan aku yang bikin Ibu mati. Udahlah Pak, Bapak nggak usah mungkir dari tanggung jawab Bapak. Aku itu nggak punya tanggung jawab sama kamu, Hesti. Aku itu kasihan, sebab ternyata kamu itu bukan... Apa? Bapak mau cari alasan apa lagi?
Apa perlu aku sekarang gali kuburan ibu supaya ibu cerita rasa penderitaan ibu sama bapak? Bapak! Pak! Oh ya, hubungan lo sama si Hesti itu gimana? Udah baikan belum? Jangan berantem mulu, Don, Don. Kayak sinetron India aja, ngambek-ngambekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, panjang umur lo, Hes. Aku sama Doni nih barusan ngobrolin lo tau. Iya, yang diomongin umurnya panjang, tapi yang ngomongin umurnya pendek. Waduh, hey, Hes, hati-hati nih ngomong, ojo sembarangan. Terada setan lewat, gimana tuh? Wes, mumpung kalian berdua dari sini, kalian ngobrol dulu. Aku mau ngerjain ini nih, mau beres ini. Deadline, Hes, biasa, oke? Selesai dulu ah. Tok, apa lagi sih, Don? Tutup badan lo. Waduh. Iya tahu, badan gue itu oli semua, aku lagi benerin mobil. Kalau aku bikin kue, muka aku tepung semua. Lu kok malah basah aku ya, Opus? Kamu ini lu sama Hesti, selesaikan dulu masalahnya, gak usah ngurusi aku. Don, aku mau ngomong sama kamu. Ikut aku, ayo. Don, gimana rencana pernikahan kita? Kamu gak bisa dong gantungin aku terus kayak gini. Dan apa alasan kamu menuduh aku atas kematian babeh kamu? Gak perlu ada alasan. Itu artinya gak ada alasan juga dong buat kamu nyalahin aku, Don. Doni, sebelum babeh kamu meninggal, aku lebih dulu merasakannya, Don. Aku ditinggal ibu aku. Dan aku ditelantarkan oleh bapakku. Kamu tahu itu, kan? Jadi kamu jangan anggap cuma kamu aja yang kehilangan orang yang kamu cintain, Don. Semua orang itu akan merasakan kehilangan, Don. Aku cuma butuh kepastian kamu. Cuma itu. Udah ngomongnya. Mungkin kamu ngerasa aku terlalu ngedramatisir keadaan. Aku juga gak bisa ngasih alasan apapun ke kamu. Terus ngapain masih ngejar aku? Kamu seperti Doni yang gak pernah aku kenal. Mungkin emang lebih baik kita gak pernah saling kenal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sudah, saya ke masjid dulu ngumumin ke warga ya, Pak.
pasti kagak ada masalah. Dari dulu juga Nyak setuju lu sama Doni. Lagian pada hubungan lu udah pada lama. Nyak juga kagak ngerti kenapa babenya Doni itu kagak suka sama rencana pernikahan lu pade. Tapi Bu, Doni itu berubah sama Hesti. Semenjak kematian babe, Doni mengira karena Hesti, Bu. Lu yang sabar ya. Entarnya bilang sama Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Don, bagaimana pemakamannya antuk? Baru aja kelarnya. Itu aku pamit ya. Ya udah, lu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Gak usah lagi permasalahin soal kematian babe lu. Kasian kan Hesti. Coba kalau itu terjadi sama dirinya, dikituin sama almarhum babe lu, bagaimana? Mendingan lu sono susul Hesti, minta maaf sama dia. Nyak tuh udah pengen banget lu pada menikah. Kenapa gak bilang kalau pulang?
Doni? Don? Lu kenapa, Don? Kagak kenapa-napa. Tadi kaget kebangun. Makanya kalau bangun itu jangan kesiangan. Ya udah, nyang pasar dulu ya. Habis itu nyang mau ambil uang buat persiapan pernikahan kamu. Iya, nyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang kayak begini. Iya Bu, di sini tuh rawan begal sama rampok. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Iya Bu. Iya. Dan ini uangnya. Kamu cepet beliin cincin buat Hesti. Udah nggak usah mikirin yang kayak gini. Yang pentingnya selamat sekarang udah ntar aja. Enggak. Nanti uangnya hilang. Ayo pegang. Ayo. Bagaimana? Apa sudah siap, Nak Doni? Alhamdulillah siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tunggu. Pernikahan ini haram. Bapak, apa maksud Bapak? Hesti, kamu itu bukan anakku. Aku tidak pernah menyentuh ibumu. Sebab ternyata sebelum aku menikahi ibumu, ibumu sudah hamil 2 bulan mengandung dirimu. Ya, itu adalah akibat perbuatan Hendra. Itulah kenapa aku tidak pernah pedulikan lagi ibumu dan dirimu.
Lebih baik aku dibilang orang jahat daripada pernikahan ini haram. Karena tidak mungkin Doni dan Hesti menikah karena dia adalah kakak beradik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nak Doni, kami mau pamit dulu. Ya juga pulang dulu ya. Iya nya. Takdir kita, entah itu sebagai adik, kekasih, atau istri, kita gak akan pernah bisa bersatu.